Kalau korang ingat daripada video yang aku tune kereta 2.4 aku dengan Syamel dulu, aku pernah cakap yang Syamel ni sebenarnya adalah tuner yang bersijil lah. Dia sebenarnya ialah certified tuner. Salah satu sijil yang dia ada ialah Advanced EFI Tuning Concepts, yang ni untuk tune kereta-kereta biasa lah, electronic fuel injection punya kereta. Dan dia juga ada sijil COP GTR Access Tuner, yang ni aku rasa untuk tune kereta GTR, Nissan GTR 35 aku rasa lah. Buat apa lagi bos, tak puas lagi. Sama ya, bagi bagi muka Dima dulu. Tuning untuk engine 2 wheel drive TDO5 dengan apa-apa setting yang aku ada lah. Okay. Sebenarnya hari ni dia datang mengejut ni. Sebab itu dia kata dia COVID. Kau sama beli test COVID aku dah, aku dah terkejutkan korang lah itu. Tapi alhamdulillah hari ni dia tak ada sistem lah test mana negatif kan. So hari ni kita nak tune engine 14B11T. Basically engine Reliant kan. Ambil daripada Reliant kan. Evo. Daripada Evo. Okay. Engine Evo dengan engine Reliant ni, dia engine yang sama. Tak ada apa pun beza. Beza dia cuma dekat thermostat. Okay. Reliant tak ada thermostat. Evo ada thermostat. And okay. Evo ada oil cooler. Reliant ada oil cooler. And okay, the last part yang beza adalah turbo lah. So Reliant turbo 3.4, Evo turbo 3.5. Evo ni turbo dia lebih besar. Macam brother durian muda kita hari ni, ni dia dah tukar turbo 3.5 kan. Dah masuk 3.5 lah. So ni turbo 3.5, setup macam Evo, ada oil cooler semua. Kita target boost kereta ni dekat 1.6 bar. Sebab dia nak pakai round 95. So octane limitation tu tak membenarkan kita untuk tune sampai 1.8 bar. Because mungkin hari ni masih tune tak ada locking. Tapi nanti takut ada certain masa kan, katalah intake and temperature tu panas ke, ataupun ada something goes wrong, takut engine ada locking issue and dia akan meletup lah engine dia. So kita nak buat safe tune hari ni 1.6 bar. Yep. Tadi dia tukang baru dia sembang pasal fuel pump. Kita share lah ilmu sikit tentang macam mana kita nak size injector dengan fuel pump kan. So brother kita pun dah faham. Mungkin nanti dia akan explain kan, cara nak kira-kira tu kan. Aku kena ambil kertas yang kau tulis tadi. Kena ambil kertas tadi. So fuel press kita akan set dekat 4 bar. Sebab fuel pump yang kita pakai ni dah upgrade, fuel pump AEM 3400RPH. So bila pump tu dah besar, kita mampu run dekat base pressure yang lagi tinggi lah. Sebab kita still lagi ada room yang besar, safety margin yang besar. Kalau kata pump ni dah loose flow, risiko kalau kata kita run fuel pump lebih daripada base pressure yang sepatutnya, kita takut sebab setiap kali kita naikkan pressure, flow akan turun. Jadi bila flow fuel pump ni dah turun daripada apa yang sepatutnya, automatically fuel press kita akan jatuh. So contoh kita tune, hari ni kita tune, fuel pressure kita boleh dapat 5.6 bar. Sebab apa? Base 4 bar campur dengan boost 1.6, dia akan naik sampai 5.6. But let's say mana tahu lepas sebulan dia pakai fuel pump ni problem, dan maksimum dia boleh naik 5 bar saja. So kita tune time tu fuel pressure 5.6, and lagi 2 bulan fuel pressure tu 5 bar. Automatic minyak tak cukup, minyak lean, and kemungkinan engine ni akan ada masalah lah. Mungkin dia meletup lah, senang cerita, konrod tu akan terkeluar. Jelas. So kita hope for the best lah untuk hari ni. Harap tak ada masalah lah. Betul. Ni pasang kat mana tadi? Dekat Ajim kan? Aku sebenarnya tak kerja horsepower. Aku cuma nak ada, aku nak pakai 3.5. Aku nak rasa the top. And apa-apa yang in between lah. Aku tak nak macam over power sangat. Ada setengah orang cakap dia nak rasa top. Okay, kita cerita pasal top lah. 3.4 top datang lagi cepat. Okay. So kalau kita compare 3.4 dengan 3.5 ni, kereta 3.4 akan rasa lagi respons. Okay. Tapi sebenarnya respons tu datang awal habis, tapi cepat, dia habis cepat. So top tu dia akan naik and dia akan jatuh. 3.5 ni dia lambat sikit, tapi once the kick tu, top dia akan rasa lebih. So dia adalah different character. 3.4 dengan 3.5 karakter yang sangat-sangat berbeza. 3.4 ni lebih untuk orang yang suka bawa dalam town. Nak overtake dekat traffic light, nak acah-acah power ke traffic light, bolehlah pakai 3.4. Tapi 3.5 ni bila once full boost dah masuk, dia memang babak ya. Full boost tu around RPM berapa meh? Kalau 3.5 ni full boost dalam 3500 RPM. So maksudnya bila kau bawa 3.5 tu baru kau rasalah. Tak, bukan. 3500 tu dah full boost. Oh, dah full. Dah full. So maksudnya masa 2000 2500 tu kita dah ada dalam satu bar lah. Okey. Macam tu lah.
Satu lagi Mel, sebab kereta aku tak pakai wiring Evo, so aku tak boleh buat map. Aku boleh buat map yang multiple, tapi boleh dua. Kereta ni boleh buat dua map, tapi kita tak boleh tahu kita duduk kat map mana satu. Sebab kalau macam Evo, dia untuk turun pressure light. Bila kita tukar map, untuk turun pressure tak akan berkelip. So kita tahu kita dekat alternate map. So untuk kereta ni, nak buat second map, kita kena buat switching harness. Switching harness? Ya, yeah, switching harness. So harness tu dia ada special resistance nak pakai. So resistance tu tak ada stop. So mungkin next time lah. Switch yang kau pakai tu ke yang turun naik tu? Okay, switch yang tu. So basically ni lah switch dia. Yang colour? Yang colour orange. So senang dia nak tahu kalau kita tukar mat. Kita on. So kita boleh pilih sama ada masa on ni dia duduk kat alternate map ataupun masa kita off duduk dekat map yang normal lah. So aku ingatkan, hari ni terus pasang tapi kau tak ada stop. Tak ada stop, resistor tak ada stop. So sekarang ni pakai satu map je. Pakai satu map dulu. Map draw 95. Sebab sekarang isi 95 kan? 95. Okay, dah siap ni. Habiskan minyak, isi full round 100, baru kita tune lagi sekali. Sebab rugi tau, round 95 dengan 97 tak banyak beza. Faham tak? Kalau aku tune pakai round 100, tapi aku daily use pakai round 95, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh switch map. Tapi aku tak buat sekarang switch map ni. Nanti, maksudnya sekarang. Later. Kita dah tune round 95, dah settle. Then nanti bila kau dah jalan, let's say lagi 2 hari kan, kau habiskan minyak ni dulu, isi round 100 full tank, baru kita pasang switch tu. Kau boleh dapat stop dalam masa 2 hari? Boleh. Okey. So disebabkan aku tak boleh nak pakai multiple map, aku pakai satu map saja. Dan boost aku tu control by kaki lah. Lagi banyak aku tekan throttle, boost lagi tinggi lah. Betul. So, lagi convenient ke tak sebenarnya? Sebenarnya convenient. Sebab dia aku contoh kereta ni, kalau kata pernah buat dua map, sebab memang dia boleh buat dua map saja. So round 100 dengan round 95. Mana boleh ada map round 95 low boost high boost, round 100 low boost high boost? Faham tak? Tak boleh. Kalau nak buat macam tu, that means kena ada 4 map. Kena buat 2 kali tune. Satu pakai round 95, satu pakai round 97. Satu lagi round 95, satu lagi round 100. Kalau round 100? Round 100 boost. Round 100 tune, kena pakai round 100 untuk tune 497? Untuk tune for round 100. Round 100? Ya, yeah, sebab 95 pergi ke 97 tak banyak beza power. So, rugi. Okay. So, better tune round 95, round 100. Biasalah kalau kata kita nak kanjur kan, masuk 100 terus. 100? At least lah, 15 horsepower mesti ada. 15. Kau rasa-rasa dalam setting sekarang ni boleh dapat berapa horsepower? At least lah, 330. Paling kurang lah. Syamil target boleh dapat at least 330 wheel horsepower. So dapat ke tak dapat, jom kita tengok di tune kereta aku.
setiap setiap satu push 0 point something 0 point something kau buat map dia. Daripada push kau kosong sampai habis. Maksudnya tak ada dead spot lah. Tak ada kau push 02, 04 minyak kau kuat, ataupun kau push 02 dan suddenly tak ada power, 04 ada power, 06 tak ada power, 08 ada power. Dan gila lah untuk aku. Sebab ada orang argue tau, apa dia punya solenoid tu sama je. Okay, sebenarnya tak sama. Sebab kita nak tahu kan, dia punya weight of dalam tu kan ada dia punya apa, ada dia punya plunger kan. Okay, plunger tu berat dia tak sama tau dengan yang ori. Dah sampai certain speed, benda tu dah float lah. Okay. Ha, sebab ni berat, dia guna apa ni, carbon steel. Dan resistance coil dia pun tak sama. Total winding number kan. Lepas tu orifice size pun lain. Material seal kat bawah tu banyak beza. Aku dah buka lah itu ni, aku tengok tu satu. Cakap boleh tak sama langsung, luar je nampak sama. Habis tak? So maksudnya Mel, kalau next time aku beli solenoid ori, aku kena tune balik ke? Ya, kau kena siap balik boost kau. Every time tukar solenoid memang kena tune balik Tak, kalau kau pergi main ori aku tak pernah tengok yang lari setting kalau kata ubah. Pada main QC tu ketat lah. Dan satu solenoid ke solenoid yang lain tu dia sama. So ni pengajaran untuk aku dan untuk korang yang lepas ni pakai turbo dan nak tune, pastikan korang beli MAC Mag Boost Solenoid yang original, yang genuine. Jangan beli yang cap ayam punya. Memang ramai orang cakap dia sama. Aku dah tanya ramai orang, memang ramai cakap sama, tapi sebenarnya tak sama. Macam Shamel explain tadilah. So korang better cari Boost Solenoid MAC Mag yang genuine. Ini satu poli.
5. 5 ni baru stable. Setting yang sama, tapi aku pakai all-wheel drive kan, SST ataupun kau punya semua akan manual. Drop sikit, akan drop, akan drop berapa banyak? 15-20. Oh. Top? Top probably 10 macam tu. Okay. 10 foot-pound. Kalau setup ni masuk dekat four-wheel kan, bila drag four-wheel juga pergi. Kalau drag four-wheel juga yang pergi sebab dia tak sikit. Nah, satu lagi. Hari tu ada cut off dekat 18. Ni tak ada cut off lah. Ni dah tak ada. Ni cut off 500 km/h. Ah, so takkan cecah hang kata. Kalau cecah 500 tu kan gila masuk. So macam itulah cerita aku tune kereta aku dengan Shamel. Banyak betul beza horsepower daripada kereta aku masa 2.4 dulu. Aku masa 2.4 aku punya horsepower ialah 168. Sekarang 335. Tu dah nak double aku punya horsepower daripada 2.4. Untuk torque pula, dulu masa aku pakai 2.4, aku punya torque adalah 166 Nm. Sekarang dah pakai TDO5, dah pakai enjin Evo 10, aku punya torque ialah 436 Nm. Tu je dah lebih kurang 2.6 kali ganda lah torque dia.
aku share horsepower kereta aku, aku punya torque ni bukan sebagai benda yang aku nak menunjuk-nunjuk. Aku cuma nak share sahaja supaya boleh menjadi reference untuk korang yang plannya lebih kurang sama macam aku. Jadi ada juga yang tanya, banyak ke beza 2.4 dengan T205 engine Nivolta ni? Jawapan dia memang banyak lah. 2 kali ganda dekat horsepower, 2.6 kali ganda dekat torque. Alright, kepada yang dah subscribe, aku appreciate korang punya subscription. Kepada yang belum subscribe, aku appreciate kalau korang boleh subscribe supaya dapat membantu aku terus menerus menghasilkan video-video macam ni. Terima kasih semua, stay tune untuk video-video aku yang seterusnya. Assalamualaikum.